kita membuka payung di dalam ruangan, katanya kita sial. Iya, mitosnya sih gitu ya katanya. Cuma iya. Masa sih, tapi agak enggak percaya ya. Enggak percaya. Iya. Terus katanya kalau kita berdiri di depan pintu, katanya kita sial. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Coba jalan ke sini. Dan kalau kita bertemu burung gagak di Eropa dan di Inggris, okay. Ini dinyatakan sebagai burung pembawa bencana. Pembawa bencana. Jadi berita-berita yang tidak enak dibawa oleh burung ini. Oke. Okay. Terus jadi, sekarang burungnya ada di sini. Katanya sial. Oke. Okay. Dan kamu tahu nggak? Iya. Kalau ada kaca pecah di dalam ruangan, nah, itu katanya kita sial. Oke, dan barusan katanya pecah. Berarti kamu percaya? Ya, percaya nggak percaya ya. Mau aku buktiin? Boleh. Saya akan mencoba permainan tentang kesialan. Tapi bukan saya yang bermain juga, saya minta bantuan dari 3 orang penonton yang ada di sini. Untuk itu, mari di sini. Iya, sudah banyak peralatan di sini. Saya minta 2 orang pria dan 1 orang wanita. Siapa saja? Boleh? Tepuk tangan dong. 1, 2 pria. Maju mas. Itu bukan pria. 1 lagi. Ya kamu. Tepuk tangan dong. Baik, di sini kita akan bermain seperti ini. Nah, di sini kita punya semangka, ada kayu. Oke, ada karung. Mbak pegang ini. Kuat? Kuat, gak ada apa-apa, tenang. Nah, ini kamu pegang. Nah, kamu pegang ini. Kamu berdiri di sini. Oke, yang tegap dong. Nah. Ups. Ayo. Pegang. Dengan kedua tangan di sini. Oke, kamu di sana. Kamu di sini, tangan begini. Oke. Mbak di sana, Mbak. Mbak di sana. Dan ini diangkat, diangkat. Diangkat seperti ini. Oke. Tahan ya. Nanti dulu boleh. Oke. Kita akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan. Kamu percaya saya? Percaya. Percaya. Mata adalah jendela bagi jiwa manusia. Belum. Oh, belum. Oke. Okay. Terbang, Desi. Terbang. Terbang. Terus, terus. Terus. Oke. Okay. Oke. Okay. Sekarang, lakban. Baik. Oh. Aluminium foil. Baiklah. Ayo. Desi. Yeah. Ambil lakban tadi. Baiklah. Kita langsung bagian sini kaya, bagian leher. Awas hati-hati robek. Yeah. Awas robek. Sudah. Sudah. Tegang ya. Thank you.
itu saya. Benar. 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 Ada. Bimbing saya. Jadi kamu masih percaya? Bahwa sial itu ada atau enggak? Sial itu ada atau tidak? Sepertinya tidak. Ayah saya pernah berkata, Tuhan tidak pernah menciptakan hal buruk buat hambanya. Kitalah yang menciptakan hal buruk untuk kita sendiri. Saya Richard Rin. Selamat malam. Luar biasa, sekali lagi tepuk tangan untuk Richard Rin dan juga Desi Bowman. Benar atau tidaknya sebuah mitos, kami kembalikan kepada Anda. Tapi yang pasti, jangan sampai Anda melewatkan Hypnoteria di episode berikutnya. Selamat malam, trick or treat!